Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelosok percil, jangan lupa subscribe, like, dan komen ke channel Daman Oblong. Masuk. Kita lawan COVID, bukan takut, kita lawan.
Islam. Karena kita kan tetap mengikuti aturan kan. Tapi kenapa masih diperkulir gitu? Itu cuma permasalahan dari kesenian yang saya yakin sekarang. Justru itu kan kita adakan musyawarah. Kalau memang semua sepakat, monggo kita bikin jadwal atau agenda ini tadi kapan kita mau makan di kecamatan. Intinya kan ini kalau yang ini keputusan bersama gitu pastinya diundukan jadi nanti saya yang ada di sini minta perwakilan satu atau dua orang untuk menyampaikan aspirasi atau keluhannya kita di kecamatan atau kapolsek atau dan kamil. Intinya seperti itu. Nanti ya monggo kita bareng-bareng kompak. Kalau emang nyatanya kita nggak boleh, oh yes, ayo nggak bolehnya dari mana? Kalau emang kita udah berontak tetap nggak boleh, monggo coba kita bikin bedanya seperti ini. Kita kumpulkan semua gamelannya kita, alat keseniannya kita kumpulkan, intinya kayak gitu. Kita naikkan ke atas truk atau pickup, kita bawa ke kecamatan, suruh beli kecamatan. Sekalian kita udah nanti intinya seperti itu. Itu kan produk-produk saling rugi itu. Yes pak, sampai grup sampai terus alatnya audio. Kenapa ada kita nggak pernah? Intinya itu hanya sebagai kegiatan. Kalau memang kita nggak boleh, kalau memang kalau kesenian nggak boleh atau kerumunan kita nggak boleh, kalau bisa aja semuanya nggak boleh. Termasuk destinasi pariwisata, entah itu pengamit ya, entah itu pengajian atau yang mengundang kerumunan. Sama hitungannya kan nggak boleh, boleh nggak boleh merata. Seperti jangan cuma hanya kesenian. Festival barusan di Jakarta kan ada gamelan. Sedang dari pihak dari Ketua Seni Banyuwangi untuk masalah acara kemarin di kecamatan itu udah poin buat kita. Itu udah poin. Itu menang semasa sampean mas. Wes sampean enggak wes, ayo kapan lebih cepat lebih baik. Saya cuma ngomong sama Pak Don, ngapunten Pak. Saya sebenarnya di wilayah utara itu saya pembahasan menyakat itu. Saya nggak berani mengisi keputusan sebelum saya ngomong sama saudara yang ada di utara. Jadi nanti saya tentukan, kita ngobrol bareng, kita ngobrol seperti ini. Kalau emang disepakati, gimu? Saya cuma bantu teman-teman aja atau saudara yang ada di utara. Sebelum saya kan seperti itu untuk yang lain. Kalau saya sudah konsultasi dengan atasan saya yang menurunkan ini. Untuk SP lagi, karena SP tak perlu izin lagi mengaku ditawar, karena sudah komitmen Jakarta yang lalu ini SP. Ya. Jadi saya kasihan sama teman-teman, nanti dikira gimana? Ada kecemburuan susi. Soalnya ini juga poin. Bisa dicek ini dari Jakarta. Ini juga poin untuk kawan-kawan yang tidak hadir. Nanti kalau memang ada pertemuan tetap tidak hadir, ada audiensi tetap tidak hadir, maka saya selaku pelaku seni nggak harus hadiri juga, karena kasihan kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Hasil rapat yang di Banyuwangi sudah saya kirim, tapi sudah lain loh. Untuk Banyuwangi Utara, kasihan yang lain, coba menentukan gimana tanggapannya. Mau yang mau diangkat, dan mau yang tidak apa-apa, SP, lanjut. Ini itu, salahnya, yang bikin. Jadi, kita sama-sama pelaku seni lah. Wong-wong seni ini gak kira-kira. Mau mengikur seni. Ya, kan? Ibu pun gak pas tiap bulan, tiap tahun ada. Situasi kayak dibuatkan kan kasihan toh. Iya. Wong seni ku yo olahraga. Jangan salah, wong seni ku yo olahraga.
saya lihat memang ada ketidakadilan. Mulai sebelum corona sampai dari corona, memang kesenian di Kecamatan Wongsorjo itu tidak diperbolehkan. Kayaknya kalau ditunggu corona tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Makanya kalau cuma melarang aja boleh, tapi kan ada solusinya kan. Terkadang kita mengikuti solusi itu masih aja dibikin repot. Olahraga, joget, olahraga, semuanya besar.